Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis perkiraan yang meliputi peringatan dini cuaca ekstrim di 31 wilayah di Indonesia untuk Kamis 17 Maret 2022. Menurut perkiraan BMKG, sebanyak 30 wilayah berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. 30 wilayah tersebut diantaranya Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Siklon tropis Billy terpantau berada di Samudra Hindia Barat daya Lampung dengan kecepatan angin maksimum 45 knots dan tekanan udara minimum 996 hektopascal. Sistem ini mengindikasi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knots atau low level jet di Samudra Hindia Barat daya Lampung. Kondisi ini mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis dan di sepanjang low level jet itu. Sirkulasi siklonik terpantau di Laut Jawa sebelah selatan Kalimantan, utara Kalimantan, dan di Laut Arafu. Lalu, membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Riau hingga Bangka Belitung, dari Jambi hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur, bagian selatan, hingga Jawa Barat bagian selatan, dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah. Kemudian, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan, dari Sulawesi bagian tengah hingga Sulawesi bagian selatan, dari Maluku Utara bagian utara hingga Sulawesi Utara, di Papua Barat, dan di Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Berikut peringatan dini cuaca ekstrim Kamis 17 Maret 2022 dikutip dari bmkg.co.id.